akan semakin gatal, semakin nakal, semakin brutal. Lu kalau punya anak namanya siapa BJT-JT? Tembolok boleh gak? Tembolok. Apa kayak bikin masakan gitu, bikin kerupuk ketombe, ya. Kasih nama, gue kasih nama dibenci warga ya. Wih, ada yang habis mulung nih. Siapa terkambungan? Buka. Gimik-gimik. Gue pancong amit-amit. Dengkul bencong pamit. Okay, man. Balik lagi di Dengkul Bencong Gaming. Wah, kita udah rame banget nih. Jadi untuk konten hari ini seperti biasa, konten play together lagi. Kayaknya emang play together doang konten gue. Jadi kali ini gue udah ada info beberapa bocoran dari play together sendiri untuk updatean yang terbarunya. Enggak info updatean terbaru sih, pokoknya ada bocoran gitu deh. Cuman kayaknya sebelum kita mulai, karena di sini rame, kita sapa-sapa dulu deh. Ini rame banget nih, usir sapa-sapa deh. Sapa-sapa man, ini udah rame banget nih. Ini seru banget nih. Kayaknya kalau rame-rame gini enaknya ini nih, apa, tawuran. Main game arcade dong. Kenapa tawuran? Wah, suara lu sepi banget tuh, Wak. Coba deh, Wak. Ngomong deh, Wak. Halo. Nah, sudah jelas. Tadi ditenggelamkan sama halo. Discord. Oke, jadi kali ini gue mau ngasih tahu untuk updatean terbaru. Bukan updatean terbaru ya, sedikit info kali ya dari Play Together sendiri. Dan untuk teman-teman yang baru mampir konten Tengkul Bencong Gaming, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya. Yang sudah nyalain lonceng, yang sudah subscribe, thank you sekali. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang banyak, dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat tergabungkan. Mantap. Iya, yang bocil-bocilnya yang bocil-bocilnya banyak lagi ulangan. Kenapa pada bocil-bocilnya lagi pada ulangan juga ya. Jadi buat teman-teman yang lagi ulangan nih, Wawa juga nanti bentar lagi ujian ya, Wawa. Semoga kalian lancar ya ujiannya dan dapat nilai yang bagus. Bisa membanggakan orang tua lagi. Amin. Terima masuk Avengers. Aduh. Jadi konten kali ini tuh gue mau seru-seruan aja kayaknya sih. Mau seru-seruan sama subscriber gue, di sini udah rame banget. Dan apa namanya, mau game arcade kali ya, karena ini rame, seru banget. Jadi untuk bocoran, bukan bocoran lah, ngomongnya gak enak, sedikit info aja kali. Jadi di sini gue udah buka Facebook fanpage-nya Play Together. Dan di sini udah ada tulisan more obstacles, more challenges. Dan di sini tulisannya tie your shoelace and get ready to run at the OB race. Jadi seperti yang gue bilang dulu tuh, kalau nonton konten gue di beberapa hari yang lalu, apa beberapa minggu, satu minggu yang lalu kayaknya. Jadi di sini nih, nah di sini kan, pakai pogo stick lama. Naik mobil saja, let's go. Bang, makan bang. Posisi OB race sendiri nih yang bakal hadir tuh ada di sini nih, OB race nih. Nih kalau kalian tahu, kayak tau lah ya, karena kan dia ada di tengah plaza dan sebelahnya ada di sebelah kirinya posisi parkour. Nah di sini tuh ada NPC-nya, kalau kita klik petualang ini bewakan kumisan. Di tempat ini masih dalam tahap konstruksi, tunggu sebentar lagi untuk bermain. Kayaknya sih menurut gue paling 2 hari lagi sih ini update. Jadi apakah kalian sudah siap dengan OB race? Apakah kalian tidak siap seperti bermain parkour Tower of Infinity yang ada di dalam? Soalnya ini agak mirip-mirip gitu, dan iklannya sendiri kita lihat di sini nih ya, di fanpage Facebooknya Play Together udah ada updatean foto terbaru nih, more obstacle, more challenge, tie your shoelace and get ready to run at the OB race. Jadi ya gini, seperti yang gue bilang lagi tuh, jadi kayaknya dia kayak parkour kayak gitu, cuman dia lebih kelari ke depan bukan ke atas gitu. Mungkin ada ke atasnya naik turun, cuman gak banyak gitu. Jadi kayak gini nih kalau kalian lihat nih. Nah di sini ada, kita bongkar dulu deh ya kan. Di atas kiri gini, di atas ini ada tameng nih sebelah kiri. Kayaknya ya, kayaknya sendiri, kayak gue, kayak so apa sih? Kayaknya sih dia tuh buat imun sama laser gitu. Kalau nggak salah di itu ada laser ya, Wak ya? Di apa namanya? Di Tower of Infinity ada kan ya? Laser kan ya? Kayaknya sih ini bakal ada juga. Ada. Iya, kayaknya ada juga nih laser. Jadi kalau kalian beli item ini, item yang tameng di atas kiri ini, itu bakal imun cuy. Imun dari laser yang ada di OB race ini. Dan kalau yang sayap, kalau menurut gue kayaknya dia tuh antara lari cepet atau bisa mengambang deh. Iya ada kemungkinannya gitu ya, Waya. Atau enggak terbang. Iya, atau enggak terbang. Iya. Cuman kalau terbang iya di sebelah kanan. Dan kataku ya, ada kemungkinan juga Tower Infinity dihapus. Oh iya, benar banget nih, ketawam nih. Kayaknya terlalu ada kemungkinan Tower Infinity dihapus. Oh iya, jadi kata Wawa tuh tadi ada kemungkinan Tower of Infinity dihapus, karena seperti yang kita tahu ya,
Tower of Infinity tuh rawan cheater ya. Well, ya. Jadi tuh orang pada pakai cheat buat nyari duit. Iya, benar, rawan cheater. Jadi rawan cheater cuy. Jadi mereka tuh rata-rata pakai cheat di Tower of Infinity buat dapetin duitnya, dan di sini enggak tahu sih, kemungkinannya juga bisa gitu. Jadi Tower of Infinity dihapus diganti sama Obi ini. Nah, kita lanjutin penjelasan item yang satu lagi nih. Iya. Di yang ketiga ini kalau kita lihat ada roket ya, roket 2 gini. Itu kayaknya kemungkinan bisa double jump atau lompat tinggi ya, Wak ya. Kalau menurut lu apa, Wak? Iya, double jump sih kayaknya, double jump. Double jump ya kali ya. Lompat dua kali gitu. Soalnya kalau kita lu pernah main di Tower of Infinity nih kalian nih ya. Itu kan ada item juga yang double jump ya. Cuman gue lupa gambarnya kayak sepatu deh kalau di Tower of Infinity ya. Sepatu apa sih ya? Iya, sepatu biru gitu. Oh, sepatu biru tuh. Jadi di sini roket kayaknya mungkin double jump atau mungkin lompatnya jauh banget gitu antara dua itu dah, atau terbang beneran terbang gitu, enggak tahu. Cuman kalau beneran terbang mah curang dong. Dari awal sampai akhir. Iya, enggak seru dong. Tidak seperti itu dong cara mainnya. Nah, ini nih yang gue paling menarik nih, Wak, waktu gue lihat si bannernya ini nih, Wak, nih di atas kanan ini di sebelah. Iya, benar. Logo Play Together ada gambar api. Kalau menurut gue sendiri di sini kayaknya bisa nembak nih. Jadi tuh kita bisa nembak orang yang di depan kita. Nah, ini yang bikin seru. Ini yang kompetitif nih. Ini gue demen. Kayaknya kita bisa nyingkirin orang itu enggak sih? Iya, bisa nyerang saingan kita di depan kita gitu. Jadi kita bisa nembak nih kayaknya sih, kalau menurut gue sih. Kayaknya gitu nih kalau api-api ini gitu. Jadi cara main curang, kalau kalian pernah main game-game kayak Stumble Guys, dia kan bisa nonjok. Kalau di sini kayaknya nembak deh. Iya, jadi kalau ditembak tuh kalian bisa mental ke bawah. Jadi gitu balapan nih cuy. Ini sih menurut gue bakal seru banget ya. Gak seboring Tower of Infinity, karena Tower of Infinity tuh kayak susah banget cuy. Dan gak ada kompetitif, mereka masing-masing aja gitu. Kayak lu misalkan masih di udah nyampe di atas ya udah gitu. Kalau di sini tuh bisa tembak-tembakan, kayak lebih seru gitu deh. Kayaknya ya menurut gue ya, kalau dilihat dari bannernya. Lebih seru. Iya, sama. Nah, buat teman-teman nih yang nunggu ini, coba nih. Wah, ini kalau bakal seru lagi juga kalau ada mode ranked sih. Ada ranked-nya gitu. Wah, ini kalau kompetitif ada ranked sih, gokil sih. Gokil banget sih. Nah, kalian yang ready banget nih sama game ini yang baru ini nih, coba tulis di komentar deh kan, siapa yang ready banget nih. Kayaknya kalau sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu deh di game arcade ya. Karena di sini sudah ramai juga nih kan. Iya. Kita game arcade deh, udah lama banget nih gue gak bikin konten game arcade. Sekalian nambahin biar 10 menit. Mari kita game arcade. Sini game arcade, game arcade. Sini game arcade. Ah iya, sama ini juga nih kalau kalian nyadar. Untuk pet ini udah diperbarui ya, udah diperbaiki ya. Permintaan pet itu sekarang udah nongol, dan gua rasa tuh kayaknya lebih cepet gitu sih. Lu gitu gak, Wak? Dia mintanya lebih cepet gak permintaannya? Kita gas lagi, udah 14 orang soalnya, udah ready banget nih. Iya, ready banget anak siapa. Cakep. Ini si Wawa kenapa lemas banget nih? Apa kagak siap bawa bakal ujian nih? Waduh. Ini ujian ini seneng gak GWK-nya? Iya, bisa nge-google. Enggak sih, tetap datang sekolah sih. Di sekolah apa di rumah sih, Wak? Tergantung jadwal tatap muka. Enggak, maksudnya tatap muka apa di pakai? Tatap muka sih. Tatap muka. Waduh, gimana rasanya itu belajar online ujiannya tatap muka? Si Adil anaknya. Iya. Oke, semoga buat teman-teman yang lagi ujian kayak Wawa gini nih, semoga bisa. Wah, kok pada ngembang sih, pada tenggelam gitu. Tapi guru. Wah. Oke. Jadi ini adalah sesi latihan untuk menerima game baru nanti, karena gua enggak tahu game baru nanti bakal sesusah apa. Jadi kita ready dulu aja anaknya yang penting ya kan. Oke, gua udah ready banget, udah berani lompat-lompat tiang gua sekarang. Iya, wih, bentar lagi juga jatuh. Okay, let's go. Waduh, baru sombong dah kita jatuh. Dimatiin, ada yang teriak dimatiin katanya. Siapa yang matiin? Kesian sekali. Baru mulai. Ya Allah. Udah ada yang ngejailin bikin dia kejabur. Jolim sekali memang. Okay, 8 detik. Mari kita gas. Siapa itu? Isa Nalosan.
Oke, kita sudah kedatangan Isin Kimil di Discord. Isin Kimil. Nah. Kau kemana aja lu? Gue lagi ngonten nih, Man. Wah, kedatangan Cesar, Merlin. Oh, kedatangan Cesar. Iya. Oh iya, tadinya kita harus add everyone ya. Gue lupa lagi. Iya, benar tuh, set everyone. Sapa-sapa, Sen. Sapa-sen. Cesar. Sapa-sapa dulu, Cesar. Oh iya. Ini adalah Isan, si berprestasi di Discord. Karena dia itu sering aktif di Discord tapi tidak ngomong. Masuk room. Eh, kurang ajar dijorokin, sumpah gak adil banget orang-orang begini. Astagfirullahaladzim. Apalin, Wak. Apalin, Wak, orangnya, Wak. Ketemu di jalan. Apalin, ya. Tamparin, Wak, tamparin, Wak. Kasih tahu, Wak, kasih tahu, kasih tempe, Wak. Ayo, ayo, bingung, bingung. Oke, di tengah. Ini adalah... kok Anda seperti bisa membaca jalan yang ini, Bang. Ada kalau aku ada tipsnya juga sih dikit gitu. Di mana? Misalnya dia di kanan, dia antara kanan lagi kalau enggak tengah gitu sih kalau kata aku ya. Oh, biasanya. Wah, aku dijorokin sama si Mimoy. Ini kata gua dijorokin. Aduh. Mimoy kurang enggak ajar kocak. Kocak. Oke. Mimoy rusuh sekali nih. Rasakan kau Mimoy kejebur emang enak. Oke, okay. Oh di sini juga sebenarnya ada trik yang mau gue coba nih. Gue pernah lihat di grup Together Global. Gak tau udah berhasil apa enggak. Di sini shortcut yang kotak-kotak kecil ini nih. Iya. Mari kita coba ya, berhasil apa tidak? Kalau kecebur? Oh, kecebur. Gak bisa. Coba lagi sekali lagi. Sekali lagi baru kita ini ya. Bisa iya, tadi tuh. Oh. Jadi kita harus lompat-lompat terus kalau di situ ya, Man. Yuk lagi. Ah nggak bisa, sudah tidak. Okay. Wah, sebelas orang lagi lagi, Wak. Yo bang, yo. Oh my god. Okay, aku udah sampai. Aman. Tunggu santuy. Palem prele santuy ya kan. Santuy ya kan, aman banget kita anaknya deh. 8 orang. Wah, bisa nih. Keburu nggak sih? Keburu nggak sih bang? Enggak deh, nggak keburu sih kayaknya. Gak tau deh nih. Salip-salipan. Gak tau deh nih. Ayo bang. Yuk bang. Gak tau nih. Finish. Mantap. Ada ngasih dikasih sama Mimoy. Kita si Mimoy gak mau finishin. Jadi si Mimoy ini sering banget ngasih gue menang semenjak saya menjadi noob. Jadi gue lagi itu kan sempat gak main Play Together sampai serius gitu. Maksudnya cuma login doang buat ngambil iklan gitu. Gak ngisi harian juga itu sampai 2 minggu kan. Karena gue agak sibuk lagi gitu. Jadi pas live stream lagi tuh gue noob tuh. Ceritanya tuh kalau lo nonton ya, Wak. Nah si Mimoy ini jago nih. Sering kali dia tuh mengalah dengan gue. Thank you banget Mimoy, saya cinta Mimoy. Ini Mimoy di hati. Gokil Mimoy di hati, Mimoy doangan. Si manusia surga seorang. Waduh. Mimoy besok ini dikasih lagi gokil slotnya. Mimoy di surga mendapat VIP pas. Mimoy diterima sebagai konten kreator surga. Waduh. Punya surga konten kreator. Surganya punya Hegin. Gak ada. Oke, lompat aja dulu ya kan. Eits, tidak bisa, rasakan. Anda terlalu percaya diri. Sudah mengalah. Oke, skill kita sudah mulai membaik. Iya. Iya, jangan. Oke, aman. Jangan, yuk. 7 spot doang, ayo Nabila. Gokil. Yuk, Wawa. Deng. Sabar. Ayo, Wak, semangat, Wak. Ayo. Oh, iya, gue mau nyemangatin Mimoy. Gue lupa Mimoy tadi. Ngalah demi gue biar menang. Iya, cepat jalan raya. Nah, di sini juga ada trik baru nih. Tapi gak tau udah berhasil apa enggak. Yang tadi aja gue gagal. Di sini caranya itu kalian lewat di paling pinggir kanan. Gitu ya? Baru tahu cepet gitu ya menangnya. Iya. 1, 2, 3. Gagal saya tadi. Harusnya tuh tadi langsung kepotong ya tanpa harus ke atas. Iya, aku tidak tahu. Coba lihat sini. Ah, tidak bisa yang di situ. Bodoh sekali. Oh, 4 orang doang lagi. Saya sudah di depan. Oke. Okay. Okelah, kita jadi ini aja ya. Jadi badut. Hakim garis. Bukan. Jadi badut. Wah, lagi zaman badut nih katanya nih. Aku di ghosting. Ada di ghosting baca. Oke.
Yaudah lah ya. Namanya pemanasan. Okay. Pemanasan mah enggak usah jago dulu. Ya kan? Lagi enggak bisa ngomong. Aduh. Lagi enggak bisa sombong. Aku lanjut ya. Finisher. Oke, buat aku closing ikut suara doang. Oke, buat teman-teman thank you banget. Konten kali ini sih begitu aja sih. Untuk info Obires paling enggak kita udah ada gambaran tadi dan itemnya ya udah kita coba review ya. Thank you banget buat teman-teman yang tadi nemenin yang masih berjuang karena lolos. Nah, ini Mimoy, Mimoy mantap, Mimoy pahlawanku. Mimoy di hati. Mimoy di hati. Mimoy brand Anda ambassador Dengkul Bencong Gaming. Idih, siap Mimoy. Mimoy gokil. Oke, thank you banget buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ditunggu updatean terbarunya, nanti kita mabar di Obstacle mungkin hari Minggu. Besok kan hari Minggu ya. Semoga kalau besok update sih seru banget sih. Gue live masa seru banget Obstacle sama subscriber. Mantap, didukung terus Dengkul Bencong Gaming. Subscribe yang udah subscribe, thank you banget. Semoga kalian baik, sehat, dan keselamatan rezeki yang banyak. Dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat tergabungkan. Mantap, man. Bye. Thank you, Mantap. Ya, Wawa. Bye. Iya, sama-sama. Thank you, Sholastika Sheshar.